Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya dulur ya, di kesempatan siang kali ini masih bersama di channel Mr. Kiki Teh Dulur nih pancenan. Mau saya aja melihat situasi perkembangan dari proyek jembatan Bantaran Kali yang berada di Kota Kediri, Jawa Timur. Dulur, seperti apa perkembangannya? Nah, kita pantau tipis-tipis bareng-bareng ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, di sini sudah banyak para pengunjung yang ingin menyaksikan ya situasi-situasi pengaspalan di atas jembatan Bandar Ngalim ya dulur ya. Oke, seperti apa keseruannya, mari kita simak bareng-bareng ya untuk proyek-proyek pengaspalan jembatan Bandar Ngalim yang berada di Kota Kediri, Jawa Timur. Oke dulur, lanjut kita simak bareng-bareng. Oke lanjut ya dulur, terpantau dari sini ya, ini trotoar untuk pejalan kaki di atas jembatan Bantaran Kali tadi terpantau tipis-tipis sudah jadi ya dulur ya, untuk pejalan kakinya juga pengaman besinya semuanya sudah ready ya dulur ya. Oke, seperti apa ya keseruan-keseruannya ya dulur, tetap pegang HP panjenengan, mari kita pantau tipis-tipis dari channel Mr. Kiki ya dulur ya. Oke, nanti panjenengan mau saya ajak ya pantau tipis-tipis ya pengerjaan proyek pengaspalan yang berada di atas jembatan ya. Ini saya posisi di bawah terowongan. Nah, ini saya bersama Kang Channel ya. Ini banyaknya warga ya ini ya dulur ya. Ini anak-anak pondok ya juga turut ikut menyaksikan melihat ya perkembangan-perkembangan situasi dari perkembangan pengaspalan di atas jembatan Bantaran Kali. Oke, seperti ini ya dulur situasi-situasinya ya. Ini terpantau tipis-tipis, ini cuaca sangat ekstrim sekali panas ya. Tapi tidak mengurungkan niat saya untuk melihat ya seperti apa perkembangan-perkembangan dari proyek-proyek pengaspalan di atas jembatan Bantaran Kali ya, yang berada di Kota Kediri ya. Oke lanjut ya, seperti ini ya dulur ya, ini terpantau, ini masih terus dikebut ya untuk proyek-proyeknya ya dulur ya. Nah, ini juga ada truk besar ya yang mengangkut material ya dulur ya. Nah, di bawahnya juga ada alat untuk pengaspalan ya dulur ya. Memang ini truknya maju mundur ya dulur ya, ini mengisi bahan material aspal ya dulur ya. Oke, kepada warga kami himbau ya, kalau ingin melihat situasi proyek pengaspalan ya, sebaiknya panjenengan jaga jarak ya dulur ya, ini karena semua di sini serba alat berat. Oke ya dulur ya, kita pantau, kita laporkan dari sini, kita pantau tipis-tipis bareng channel Mr. Kiki Teh Dulur seperti apa perkembangan-perkembangan dari proyek pengaspalan ya jembatan Bantaran Kali yang berada di Kota Kediri, Jawa Timur. Untuk perkembangan-perkembangan terkini kita laporkan dulur. Oke ya dulur, kita simak ya, ini pengerjaannya terus dikebut ya dulur ya. Oke, kita pantau bareng-bareng dulur. Lanjut ya dulur, terpantau dari sisi sebelah timur sana ya, ini terpantau ini pengaspalan terus dikerjakan ya dulur ya, terus dikebut ya untuk PR-PR-nya, ini tinggal pengerjaan pengaspalan jembatan ya dulur seperti ini ya, ini terus dikerjakan ya dulur ya. Nah, seperti ini ya dulur ya, untuk teknik cara-cara kerjanya ya dulur ya. Nah, ini yang berada di jembatan ya. Nah, masuk kawasan timur. Nah, kita pantau untuk yang sebelah barat sini, ini masih dikerjakan ya dulur ya. Nah, ini masih nyampe posisi sini dulur ya. Oke lanjut ya dulur ya, ini perkembangan-perkembangannya seperti ini dulur. Untuk kita pantau lagi yang sebelah timur itu sudah di bulldozer. Oke ya dulur ya, ini panjenengan mau saya ajak jalan-jalan melintasi jalur tembus terowongan ya, yang menghubungkan desa sebelah sini dengan desa sebelah sana ya dulur ya. Oke, Dung Anten menuju desa sini ya. Nah, ya dulur ya, ini sudah bisa dilintasi ya dulur.
tapi jalannya masih sangat sulit sekali ya, banyaknya gundukan-gundukan material ya tadi ya dulur ya, sempat terjadi goncangan waktu kita tadi melintas ya di area jalur terowongan tebus ya yang menghubungkan dua desa di sini ya dulur ya. Oke, lanjut ya, kita pantau di sini, depan sini juga kalau pagi hari ini juga ada pasar ya dulur ya. Nah, ini kalau jam segini siang hari ini pasarnya sudah nggak ada ya dulur ya. Nah, ini cuma pagi aja ya dulur ya. Lanjut seperti apa kita pantau tipis-tipis ya dulur ya. Oke dulur, terima kasih udah menyimak bareng channel Mr. G kita ya, sudah ikut pantau tipis-tipis ya seperti apa keseruannya tadi. Panjenengan bisa lihat sendiri perkembangan dari proyek jembatan Bandar Ngalim Kota Kediri dulur. Oke, bila mana ada kata yang kurang berkenan di hati panjenengan ya, Mr. G kita mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.